Makan mentai ngumpul nih yang gue tunggu-tunggu, gue pengen makannya. Ada apa sih, masak apa sih dia? Coba ikut ya. Assalamualaikum. Waduh, cepat juga ya. Tahu makanannya enak kok kakak. Makan. Bapak mau makan, ini sedain yang ada di dapur Bapak Mali ya. Ya. Masakan Betawi ngumpul. Hah? Ada pedas beda di siang itu. Pecah geramnya. Saya mau coba satu-satu. Nasi, nasi, mana nasi? Goreng. Saya belum pernah nyoba ini. Masakan kali ini.
Tes mana tes ini? Tes ini. Ini bir apa nih? Bir betok, Be. Betawi punya. Oh, iya. Saya tuangin ya, Be. Boleh. Bapak lu mana? Yang punya? Hei, ya. Apa kabar ya? Duh, gue mau nanya nih. Makanan apa ya? Ini? Oh, enak? Nama yang mau nanya ini makanan apa ini? Oh, nenek, iya, sama rumahnya. Ini ngomong lu mesti ngaku nih, gue nanya nih. Lu panjang. Itu perabotannya apa? Ada tekan lah. Itu toh, ngomong sih. Biasa ngumpulin jadi pemulung. Lu seniman nih. Pemulung. Aduh, jangan singa, bener-bener. Mau barang-barang orang lu buang. Ya kumpulin. Lalu itu gua dengar kabar lagi ada gong bolong.
Bawang si bolong mah ada di sini. Tunggunya? Ada sanggar di sini tuh. Itu tunggunya. Hmm. Kita bikin tugu, monumen lah. Oh. Ya, buat memperingati kalau daerah sini ada kesenian. Iya. Wah, kalau itu bisa penuh ya? Bisa. Di sini sanggarnya nggak jauh dan kita bisa salah satu pembinanya. Hmm. Nah, Bawang si bolong ini konon kesenian tertua di Depok. Iya, iya. Musiknya kira-kira musik gamelan Sunda lah. Oh, bukan. Nah, bukan Betawi ya? Bukan, lebih ke Sunda. Tapi unik, enggak ke Sunda juga persis, ya, karena dia pakai trompet. Oh, benar kan? Ya, bukan ke Jawa. Nah, jadi nah, ayah bisa dengerin. Nah, Bawang si bolong ini riwayatnya cukup lama kalau sejarahnya kita tahu ya, hampir 300 tahunan lah. Oh, lama ya? Terus sekarang bukan cuma legenda, ada barangnya. Oh, ada ya? Benar-benar bolong itu, Gong. Kenapa dipanggil Gong si bolong? Dulu mah nggak bolong, waktu ditemuin. Jadi, Gong si bolong ini ceritanya ditemuin di satu tempat namanya Curugan di sini. Makanya ada jalan Curug Agung tuh. Iya. Nah, di ujung jalan ini nih, ada tempat ditemukannya seperangkat gamelan. Namanya, itu belum lamanya Gong si bolong, karena belum bolong. Gamelan ini dimainkan ya, oleh turun-temurun lah. Dari Kong Jimin, gue nemuin Kong Jimin. Berapa orang itu? Berapa turunan keberapa sekarang kalau nggak salah? Generasi keempat apa keenam saya lupa tuh. Sekarang udah dikelola anak-anak muda. Sekarang? Oh generasi ya? Nah, riwayatnya singkatnya, Gong si bolong ini akhirnya terlalu sering dimainkan, dia terkikis ya. Oh, jadi bolong tuh. Kalau bayangkan pukul ya. Uniknya lagi ya, ini satu keunikan, makanya walaupun bolong bunyinya nggak berubah. Betul. Sampai sekarang. Itu konon sih katanya ada itunya lah di dalam gua itu ada. Ada riwayat. Gua mau nanya. Ini sebenarnya dari mulai kapan ya? 2000 berapa ya? Udah ya. Udah 2011 atau 2010? Ini 2010 lah. Udah punya apa lo dari ini? Habis buat makan bocah. Lu orang politik lu? Di Dewan DPR lo? Itu belah sana ada panggung tuh. Ya sekali-sekali kita bikin acara. Mulai tadi pagelaran Gong si bolong. Ada wayang kulitnya, ya. Ada lenong, ada topeng. Ya biasanya setahun dua kali lah saya bikin. Ini lagi gak punya duit aja nih. Sama nah, lagi corona. Gampang, buat transfer. Nomor pager lu, pagi buat pager. Awas saya keselek ya. Di sini juga selain nama makan, ada perkumpulan seni ya. Namanya Sanggar Betawi Ngumpul. Utamanya dulu Gambang Kromo. Iya. Biasanya main tuh kan. Sebelum pandemi lumayan, tiap Sabtu, Minggu. Tinggal kompanya udah habis. Nah, iya. Gue main aja Gunung Bang. Itu, banyak kan lagu-lagu Betawi. Nah, iya. Nah, iya nyanyi dari situ. Dikit-dikit menyanyi bisa. Iya, iya. Tadi bukan seniman. Iya. Seniman tekor. Iya. Bini lu yang mana? Bini lu. Oh, bini nonton. Nih, ini aja nih. Gue mau nanya. Assalamualaikum. Salam. Gue mau nanya masakan. Loh? Iya. Sekarang dia mau masak. Jalur malu nih, jalur belajar ya. Cek, dia mau main buat orang Betawi. Dari saya belajarnya, cuma saya gak bisa masak. Jadi saya kasih, nih, bisa gak masak kayak gini nih, saya rasa. Coba, bisa. Dia mau main buat orang Betawi. Ini gara-gara ini, dia bilang gede nih. Ini bilang pasti ketawa menumbetin luk gue ngomong kita udah ada warung yang baru enak tenang kita makan gak ada iya aduh awalnya sih cuma karena demen masakan kuno aja gimana kita mulai ini dulu nih buat tempat mebel ceritanya makanya bangunannya bukan iya buat kita nih kan ini dulu rencana buat toko mebel dia protes ngapain? Gua dong dagang gantian dengan lu dulu. Iya. Gitu. Gua pengen makan nih. Gitu. Iya. Tau kan manjang sekarang gak jadi jualan lagi. Kata lu banyak nih.
Ketika awalnya dulu saya berjualan pepes di Babak. Oh, saya di Babak. Awalnya dulu yang langka-langka, ujung masih ada tuh. Lindung Babak, pepes. Cuma masalahnya cuma babalnya susah. Susah. Kagak ada yang mau dipetik. Jadi ini orang yang mau makan yang diakan. Bagus ujung, ucap. Lu ada kan? Ada. Amin. Saya rasa. Cuma kalau bagus ujung, nggak semua orang selera. Ya artinya... Karena laki-laki. Karena laki-laki. Jangan gitu loh, emang. Itu makan paling enak. Ya. Emang dulu rencananya buka warung buat aki-aki. Nah. Ternyata karena anak-anak udah suka juga, cuma bagus ujung khusus jarang yang suka. Iya, iya. Kalau pecak udah banyak. Ini jangan tinggal ini. Pendukung ini penyajian. Kalau ini kan ciri khas kita semuanya. Iya. Nonton, saya udah makan. Kenyang banget. Ada pecak gurame, ada pepes pedas, ada pepes ikan mas, sayur goreng asem, sayur asem, ayam dan kampung, puas banget, puas. Ini makanan yang bahagia, nikmat semua hidup. Pete ada, jengkolan, terong ada. Apa lagi? Ini namanya masakan Betawi yang ngumpul. Yang punya Haji Nur Rodi. Nah, ini kalau orang mengendor makan kemarin, alatnya menjelak di mana ya? Gampang ya, ini udah ada di Google juga. Wada. Google Map ada. Wada. Ada aja rumah apa, warung, kita namanya warung. Ngumpul ya. Untuk keluar, belum ya? Bisa di itu ya? Apa itu? Delivery. Bisa? Bisa. Gojek sama Grab. Gampang, di mana? Nah, Jalan Raya Tanah Baru, nomor 74, di Tanah Baru, Beji. Lagi ngumpul. Ada di Google. Iya, Tanah Baru biar lu tunggu kiri, udah tengok kiri. Gude. Dia termasuk seniman. Ada segala macam perabotan, lenong, ngeletekian, apa ada. Tuh, pun gak dijual. Kalau misalnya penonton di mana aja, kalau mau makan nasi Betawi sini. Warung Betawi ngumpul, ya. Ayo mau pamit nih. Yang benar, buka perut. Amin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.